Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Yang kami hormati guru kami semenjak di SMA ya, Pak Taufik, itu senior dan guru saya yang kebetulan sekarang mendapat amanah dari pimpinan daerah Muhammadiyah Temanggung untuk menyertai adik-adik di panti asuhan Putra Muhammadiyah, saya sebutnya ya, Temanggung. Kemudian adik-adik sekalian yang saya banggakan, saya doakan mudah-mudahan menjadi manusia-manusia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara di kemudian hari, ya, menjadi orang-orang yang sukses. Ini doa yang memang dari lubuk hati yang terdalam dari saya, mas-mas sekalian, adik-adik sekalian, teman-teman dari Jogja, Mas Auda, Mas Roni, ya, yang setia menemani kami ketika turun ke daerah, ke wilayahnya. Pertama, saya sudah 22 tahun tidak kembali ke panti, ya. Saya keluar dari sini itu tahun 2000 persis, atau 2000 awal, ya. Berarti sekarang sudah 2023, berarti 23 tahun. Kontak lewat HP dan lain sebagainya jarang, kadang dengan Pak Taufik, dengan teman-teman di Temanggung. Tapi memang waktu dan kesempatan yang belum mengizinkan, sehingga sampai detik ini sebenarnya saya sudah ngomong sama sebagian teman yang alumni panti yang masih di Temanggung, kayak Mas Rohmat Witono, sekarang ngajar di SMA, gitu. Lah itu, ayo kita adakan reuni atau apa gitu, tapi kok belum ada realisasi. Mungkin suatu saat mudah-mudahan itu ada. Karena memang sudah banyak Pak Taufik, saya rasa alumni panti asuhan baik putra maupun putri, dan mungkin suatu saat bisa dikumpulkan, kemudian bisa silaturahmi bareng gitu. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adik-adik sekalian, itu saya pertama silaturahmi ke panti asuhan sini, kemudian kedua nanti akan ada ya sekedar silaturahmi juga kepada bapak-bapak PDM di Temanggung, ya. Saya akan cerita mawon nggih, sejarah atau mungkin lika-liku kehidupan di panti asuhan yang memang tidak jauh berbeda dengan jenengan. Secara gelar akademik mungkin orang memandang saya sudah ya luar biasa, anak panti, sekarang sudah doktor, sudah ngajar di salah satu kampus UIN, PNS, itu saya mungkin ukuran kita nggih Pak Taufik sudah ya itu salah satu yang diharapkan oleh kita mas-mas sekalian gitu. Kemudian kehidupan di panti asuhan antara dulu dengan sekarang itu nggih tidak jauh beda gitu. Saya dulu itu dari jauh, Mas, dari tempat yang pelosok. Kalau saya dari Tempuran Kaloran, Tempuran, tahu kan Tempuran dari Kaloran, Kecamatan Kaloran. Ceritanya gini, saya dulu di, biar jenengan bisa mensaripatikan nanti apa yang pelajaran yang bisa diambil dari sejarah yang saya alami dan juga teman-teman, nanti sebagian akan saya ceritakan juga. Ini mungkin waktunya bebas nih Pak, karena kita masih jam 9 di PDM nanti.
Nanti bisa ada tanya jawab juga apa-apa, curhat juga boleh gitu. Jadi ceritanya gini mas, kampung saya itu namanya Tempuran tapi dusunnya dulu namanya Kandangan, bukan kecamatan Kandangan. Itu sama sekali tidak ada yang sekolah, tidak ada yang sekolah, hanya satu pernah sekolah sampai SMA atau apa, tapi terputus kemudian generasinya bertahun-tahun tidak ada yang meneruskan sampai SMA. Pol-poli itu sampai SMP, itu aja di MTS Muhammadiyah Tempuran saat itu. Nah, kemudian perkembangan ilmu, perkembangan keislaman di kampung saya itu sangat memprihatinkan, dan ya karena separuh itu Buddha, separuh Islam. Nah, tempat saya itu. Kemudian yang kental itu ajaran-ajaran Buddha. Saya lulus SD itu juga enggak ada bayangan mas untuk sekolah itu. Saya sudah telat daftar MTS itu sudah sebulan, teman-teman sudah pada masuk, saya belum daftar itu. Lah ibu saya gini, ambok kelontang-kelantung kaya ngono terus kering SMP untuk MTS. Wah wegah ya terus ake gitu. Tapi akhirnya gak tahu petunjuk dari mana itu, saya akhirnya meneruskan ke MTS Muhammadiyah Tempuran saat itu. Kondisi orang tua saya saat itu masih mas, jadi ibu bapak saya sampai sekarang masih, cuma tidak sadar untuk mendorong anak itu untuk sekolah. Rata-rata gitu masyarakat saya itu. Akhirnya saat itu saya seadanya itu daftar sekolah di MTS Muhammadiyah Tempuran itu. Belum punya seragam, belum punya apa, saya ingat itu. Terus sama ibu saya diantar jualan ayam untuk beli seragam. Itu bukan seragam baru, rombengan, rombeta atau rombengan bekas. Dulu masih ada seragam-seragam bekas itu masih ada. Saya ingat dapat yang biru apa itu seragam MTS, masih celana pendek saat itu, seragam bekas. Saya sekolah. Teman-teman sudah lama masuk, sudah tahu, sudah agak apa ya dengan kondisi sekolah itu. Ya lama-kelamaan saya bisa menyesuaikan diri. Jadi dari kampung saya itu yang terlambat daftar itu ada 3 orang. Saya, Haryono, sama Mas Supriyono. Ya, Mas Supriyono yang SD Muhammadiyah, sekarang ngajar di SD Muhammadiyah itu barengan saya Pak di sini juga gitu. Itu satu kampung dengan saya. Nasibnya juga sama. Singkat ceritanya di MTS kita bisa mengikuti, juga lumayan berprestasi gitu. Jadi saya semakin sadar mulai di MTS itu mas, wah ini dari jauh pelosok. Kalau sekolah saya itu gak pernah gak copot sepatu, itu mesti nyangking sepatu sampai sekolahan. Karena jalannya dulu itu ke tempat saya itu belum aspal, belum dicor, dan belum ada batunya. Motor itu kalau musim hujan nggak bisa masuk ke sana, apalagi mobil, jalannya setapak. Itu saya jalani 3 tahun. Tapi saat itu bapak-bapak Muhammadiyah di Tempuran mulai perhatian Pak Taufik saat itu, kelihatannya melirik kepada generasi yang dari Kandangan Wetan itu, ini sebenarnya harus ditolong ke depannya. Itu jangan hanya putus sampai MTS, itu jangan putus sampai MTS. Singkat cerita, ketika kelulusan saya tidak punya bayangan dan tidak punya harapan, juga tidak punya angan-angan untuk meneruskan ke SMA. Itu. Ada harapan sedikit pernah dari SMA Muhammadiyah datang kayaknya sosialisasi waktu itu. Ya harapan tinggal harapan mas saat itu, karena orang tua juga nggak dorong, kultur di kampung juga nggak dorong untuk sekolah. Setelah lulus, beberapa guru di MTS waktu itu masih ada Pak Suat, masih ada Pak Suat, kemudian Pak Sugeng almarhum, kemudian ada Pak Selamat, Pak Silo, itu manggil saya, Supriyono sama Haryono lah, salah 3 orang. Walau kesini, kue gelem sekolah ora, sekolah gratis, mondok asrama gratis dan lain sebagainya. Enggak ngomong panti asuhan saat itu, enggak ngomong mau dibawa ke panti asuhan. Oh mau pak, tapi tak ngomong orang tua dulu, ngomong bapak ibumu, nanti kita bawa gitu. Kelihatannya sudah
lebih ke Pak Ehsan dulu itu mungkin juga ke PDM mau membawa tiga anak, dua anak yang satu dibawa ke Al-Mu'min, yang dibawa ke sini itu tiga sama kampung lain saya, yaitu saya, Supriyono, sama Agus Waluyo saat itu. Betul, kemudian orang tua dengan berat hati saat itu juga nggak paham mau dibawa kemana, orang tua nggak tahu kalau itu panti asuhan atau apa, intinya membolehkan anaknya main sekolah gitu. Itu ya, jadi orang tua nggak tahu, mas, orang tua saya dulu mau dibawa ke panti asuhan, saya juga nggak paham itu. Akhirnya saat itu yang ada motor itu satu, Pak Sugeng almarhum, namanya saya ingat itu. Kita dilansir satu-satu, jadi saya dulu dibawa ke sini, kemudian Agus Waluyo dibawa ke sini, Supriyono dibawa ke sini. Dalam hati nggak ada protes sama sekali. Mungkin sejak awal masuk kita ya mungkin ada rasa keberatan ya, kok masuk ke sini kemudian harus mondok jauh dari orang tua dan lain sebagainya, gitu. Berat, mas, awal-awal itu juga berat. Saya itu kerasan di panti asuhan itu, baru bisa kerasan itu sekitar setengah tahun itu baru bisa penyesuaian ya, karena memang dari orang tua ke panti yang kemudian harus mondok dan bersama-sama teman, penyesuaian itu lama ya. Ya mungkin kasus teman-teman ada yang sakit, ada yang apa, tapi pesan-pesan guru saya di madrasah, di MTS itu, Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tempuran itu, pokoknya apapun ya, apapun yang terjadi mbok kerasano dulu di sana gitu. Ora usah ngeluh, ora usah apa, nanti insya Allah ada manfaatnya. Itu yang saya ingat sampai sekarang ya. Jadi mungkin latar belakang jenengan beda-beda ya, intinya ya kita kerasan dulu di sini gitu. Jadi anak yang baik dulu di sini, nanti insya Allah ada manfaatnya. Itu cerita masuk saya di sini. Akhirnya penyesuaian-penyesuaian, saya masuk SMA Muhammadiyah dan lain sebagainya. Dengan tekad yang bulat, mas, setelah saya pikir-pikir itu, daripada saya itu tidak sekolah, nganggur di rumah, masih kecil kerja mau apa, kondisi apapun saya lakukan dan harus saya jalani, dan bismillah saat itu saya harus niat belajar dan kemudian harus niat untuk latihan berorganisasi. Nah, itu. Kemudian saya ikuti pembelajaran di SMA. Saat itu saya ingat sekali Pak Taufik saat itu ngajar bahasa Arab ya. Ngajar bahasa Arab ke saya nggih, Pak. Kelas 1 ya, kelas 1, kelas 2. Jadi hada hadhihi sudah diajarkan di SMA Muhammadiyah saat itu. Kemudian saya mengikuti kehidupan di panti asuhan. Memang gak mudah, mas, di panti asuhan itu. Ya karena kita itu kan berangkat dari keluarga yang gak punya, ada yang bapaknya sudah meninggal, ada yang ibunya sudah meninggal, secara perekonomian jelas itu di bawah standar. Sama saya sama Mas Supriyono saat itu di sini ini, karena satu kampung itu. Kalau gak punya duit, mas, mau pulang kampung itu, jalan kaki saya dari sini sampai Kaloran itu. Berkali-kali saya jalan kaki gak punya uang. Dulu itu sekolah mak ngangkot atau ada mobil jemput. Zaman saya nggak ada jemput-jemputan. Zaman saya itu jalan kaki dari sini sampai SMA Muhammadiyah bolak-balik. Kalau punya uang sendiri ada sangu dari orang tua baru ngangkot, itu jarang, sebulan sekali itu baru dapat. Lebih enak jenengan toh? Iya, dulu jalan kaki saya. Dari sini harus berangkat jam 6 minimal. Jalan lewat pasar sono ya, kemudian lewat terminal lama ya, kemudian baru Kodim itu sampai SMA Muhammadiyah. Itu setiap hari jalan kaki pulang pergi. Kalau hujan kita ngiyup dulu di mana gitu, nggak usah jalan dulu kan. Itu perjuangan anak panti dulu ya, jalan kaki. Tapi itu juga tidak menyurutkan semangat saya. Saat itu saya untuk mencari tambahan uang saku itu saya harus ngajar TPA di daerah sana dekat SMA Muhammadiyah gitu. Juga saya pulang ke sini kemudian nanti jalan kaki ke masjid yang untuk ngajar TPA lagi, itu pulang ke sini lagi untuk demi untuk mencari tambahan untuk jajan.
Ada yang ngajar TPA sekarang di luar. Ya, dulu itu yang saya tempuh ya secara pribadi. Mungkin aturan berbeda itu nanti kebijakan masing-masing. Ya. Singkat cerita, anak-anak panti asuhan saat itu prestasinya tidak ketinggalan dengan yang dari luar panti asuhan. Mbak Kuko Rahayu itu, kemudian ada Zuniati, itu rankingnya satu terus yang dari panti asuhan, Mas. Ya, nek saya rankingnya ya 2 3 4 5, enggak terlalu pinter ya, enggak terlalu cerdas ya. Tapi Mbak Kuko Rahayu sama ada yang pinter itu, walaupun jalan kaki itu ranking satu terus dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan dia apa namanya? Diterima di UNES kalau enggak salah, itu jurusan fisika saat itu. Lolos seleksi masuk mahasiswa di situ ya, mahasiswa berprestasi kalau nggak salah saat itu, kemudian dibiayai oleh SMA Muhammadiyah, kemudian sekarang ngajar di mana ya, Ngankul mana sekitar Bloro gitu. Kalau Zuniati barengan adik kelas saya juga ranking 1, terus kemudian jurusan matematika sekarang jadi PNS di Banjarnegara gitu. Itu berprestasi dua orang itu, saya salut. Saat itu ya banyak, tidak hanya Mbak Kuko, tidak hanya Mbak Yuni. Kalau saya waktu itu banyak aktif di organisasi ya. Ikatan Remaja Muhammadiyah yang sekarang IPM di Temanggung, itu tingkat kabupaten itu berdirinya pada periode saya. Waktu itu sponsornya ya anak-anak panti asuhan. Jadi mungkin nggak banyak tahu ceritanya Pak Taufik, saksi sejarah ya. Saat itu belum ada IRM, belum ada IPM. Itu saya ngetik di pojok kantor panti itu dulu mau mengajukan pendirian panti asuhan, pimpinan daerah Ikatan Remaja Muhammadiyah, saya ketik sendiri. Kemudian saya ajukan ke Semarang Mas, sama teman namanya Khairul Zudi yang sekarang sudah meninggal Pak, Khairul Zudi itu. Itu saya pula balik ke Semarang ke pimpinan wilayah untuk mendirikan IRM Temanggung yang sekarang IPM ya. Itu berdirinya pada periode dan disponsori oleh kita anak panti asuhan, saya, Pak Kuku, Mas Rahmat Witono ya, Horu Sudin yang di luar panti tapi akrab dengan kita, berdirilah IPM saat itu ya. Kenapa saya bisa dan teman-teman bisa mendirikan IPM saat itu? Karena waktu itu pemilihan OSIS, ketua OSIS itu juga kebanyakan yang terpilih itu dari panti asuhan. Jadi saat itu saya ingat sekali, itu pengalaman di SMA Pak Taufik, teman-teman sekalian. Per kelas yang kelihatan anaknya nggak nakal lah intinya itu diambil. Yang mungkin kepemimpinannya kelihatan itu diambil, kemudian digodok di panti asuhan putri. Saya saat itu memperoleh suara terbanyak untuk menjadi ketua OSIS di SMA Muhammadiyah. Tapi saya mundur karena ada senior saya, Heru Sudi, yang ya secara pergaulan lebih ini, akhirnya saya jadi wakil saja. Dari situ kita prihatin saat itu kenapa tidak ada IRM dan lain sebagainya. Akhirnya kita mendirikan didampingi Pak Taufik, Mas Taufan, Mas Bisro dan lain sebagainya, Pak Sobirun. Saya sowan ke beberapa pemuda Muhammadiyah saat itu untuk mendirikan IRM ya. Berdiri dan sampai sekarang alhamdulillah mungkin berjalan. Jadi intinya memang di SMA Muhammadiyah selaku anak panti itu yang harus diperhatikan adalah tujuan Anda kesini, tujuan sampean semua adik-adik sekalian adalah untuk belajar, maka belajar yang giat. Insya Allah dengan belajar yang giat itu nanti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu, derajat orang-orang yang berilmu itu harus yakin ya. Terus gimana? Anak panti setelah pasca dari panti asuhan ya. Jadi konteksnya di sini kita sekarang kalau masih belajar ya belajar giat, nanti insya Allah ada jalan. Jalan keluar, gak usah jadi anak yang nakal, itu dihindari. HP dihindari ya, kalau sekarang itu kan candunya di situ ya HP. Kemudian intinya yaitu menjadi anak yang baik. Kalau yang punya bakat organisasi silahkan berorganisasi,
itu insya Allah ada manfaatnya juga. Kemudian setelah dari panti asuhan dan keluar dari SMA Muhammadiyah, saya punya, sudah ada pengalaman untuk kuliah dan sebagainya kan, ada informasi. Ya saat itu kalau Mbak Kukuh memang sudah langsung gitu, karena memang keterima di UNES ya, bisa langsung kuliah. Saat itu saya, Supriyono, Rohmat Witono itu juga putus harapan pasca SMA Muhammadiyah itu. Ini mau kemana gitu kan, kontraknya di panti asuhan sudah habis kemudian mau kemana itu. Tapi kita tetap istiharah, tetap berdoa, tetap macam-macam lah kita berusaha gitu. Satu yang ada di hati saya saat itu, pokoknya saya pengen belajar terus ya. Entah caranya seperti apa, pokoknya saya ingin belajar gitu. Singkat cerita saat itu ada informasi kuliah gratis yang di cabang Saudi Arabia di Jakarta. Saya sudah mendengar itu. Kemudian di hati yang terdalam ini terpetik, wah itu kan syaratnya bahasa Arab ya. Itu harus pintar bahasa Arab. Bahasa Arabnya harus canggih memang untuk masuk ke sana. Tapi mungkin enggak ya untuk belajar bahasa Arab. Saya cari informasi, akhirnya saya nekat untuk mondok dengan modal seadanya ya, diantar oleh Mas Agus Effendi saat itu ke Al-Furqan Gresik. Di pondok itu penyesuaiannya luar biasa, saya hanya kerasan setengah tahun. Tapi saya setengah tahun itu memang belajar betulan gitu. Tidak macam-macam, saya hanya belajar dan kerja Mas. Saya belajar, kalau paginya belajar, sorenya kerja nyetrika baju. Saya sudah putus dengan Temanggung saat itu. Pokoknya saya belajar bahasa Arab. Saya punya cita-cita untuk kuliah entah kemana, atau ke Saudi, atau ke Libya, atau kemana. Yang penting saya belajar bahasa Arab. Mungkin nanti kasusnya beda-beda ya. Antum sekalian ini ada yang punya bakat apa, nanti harus di planning sejak awal. Kemudian sibuk di IRM saat itu saya tinggalkan. Saya belajar bahasa Arab. Kemudian karena ada masalah keluarga sedikit, akhirnya saya pulang setengah tahun itu. Saya cuma setengah tahun di pondok. Singkat cerita, ada teman datang, "Wal, ini ada brosur pendaftaran Libya kuliah gratis, tapi 7 tahun kalau mau dapat gelar S1 ya, karena saya itu punya cita-cita untuk kuliah ya, 7 tahun gak apa-apa gitu. Saingannya se-Indonesia saat itu, dan yang bahasa Arabnya sudah dari pondok bertahun-tahun itu banyak sekali, ribuan orang. Tapi saya dengan tekad yang kuat Mas, dengan tekad yang kuat, dengan doa orang tua, tentunya kita minta doa orang tua kalau yang masih ada ya, doa kita juga. Saya itu sudah pesimis saat itu, enggak mungkin saya diterima dengan kondisi bahasa Arab saya seperti ini ya. Kemudian saingannya juga se-Indonesia, yang dari pondok-pondok yang sudah bahasa Arabnya sudah matang. Tapi dengan takdir Allah, dan mungkin itu karena doa kita yang ya memang betul-betul kita minta ke Gusti Allah ya, kayaknya saya terima saat ini. Saya diterima di gelombang 2, jadi ada gelombang 1 dan gelombang 2. Kemudian saya jalani kuliah itu selamat, ya lancar akhirnya. Jadi ada program bahasa 2 tahun lulus, kemudian daftar ke jenjang selanjutnya lulus, akhirnya daftar ke jenjang selanjutnya lulus. Akhirnya saya lulus S1 di sana. Ceritanya juga enggak mulus, walaupun di sana sudah beasiswa ya, sudah digaji bahkan dari Arab Saudi itu, ceritanya enggak mulus. Jadi orang Arab itu kebanyakan janji. Jadi kalau gajinya itu sering, jadi beasiswa kita itu sering terlambat, kadang 5 bulan, 6 bulan. Ya namanya kita itu dari kondisi ekonomi yang enggak punya saat itu ya, ngandalkan itu aja beasiswa. Ketika macet ya kita harus cari jalan yang lain. Jadi ini mental-mental seperti itu yang harus Anda lakukan nanti. Jadi kita enggak usah putus asa, enggak apa. Kelihatannya enggak ada jalan sama sekali Mas. Saya itu kuliah di Jakarta saat itu pernah tidak punya uang untuk pulang, tapi pulang.
Jadi ya ada uang sedikit tapi enggak cukup untuk naik bis, tapi bisa sampai rumah. Jadi saya memberanikan diri aja, mau di Jakarta mau apa ya, ini libur lama, tapi kalau enggak pulang juga kelontang lantung di Jakarta enggak jelas. Makanya saya ke terminal Lebak Bulus saat itu. Saya hanya punya uang kalau enggak salah itu 25.000, padahal tiketnya 35.000. Tiket saat itu periode saya mau pulang itu. Udah, saya lobby itu sama kondektur bis, saya mau ke Bawen gitu. Saya turun di Bawen, saya hanya punya uang 25.000, tapi mau tak bayarkan 20.000 boleh nggak? Wah, nggak bisa, uang tiketnya 35 mau bayar 20.000 gitu. Ya nggak boleh, nggak apa-apa. Akhirnya dipanggil saya, mas ini wis ora apa-apa, bayar 20.000. Akhirnya sampai rumah kan. Jadi gitu itu saya praktekkan saat itu, saya jalani mas untuk menuntut ilmu itu. Itu luar biasa, ngeri sebenarnya ya kalau kita ini ya. Kemudian bagaimana kalau pas tidak ada, belum turun tuh beasiswanya seperti apa? Yang utang harusnya kita cari hutangan saat itu nih. Karena ada kiriman dari orang tua. Hutang tapi bertanggung jawab, nanti ketika beasiswa turun ya kita bayar. Jadi jangan hutang tidak bayar ya. Kayak di kantin itu, dulu di kantin SMA itu ngambil 7 ngakunya 3 gitu kan. Itu banyak itu jangan. Yang kayak gitu enggak usah dilakukan. Kita itu harus bersikap jujur walaupun dalam kondisi kayak apapun. Lebih baik ngomong, lebih baik ngutang, lebih baik apa kalau memang enggak punya, tapi sportif harus dibayar. Singkat cerita, akhirnya saya lulus S1 dari Lipia saat itu. Ya karena mental saya sudah dibina di panti, di organisasi dan sebagainya, saya harus punya cadangan atau punya apa ya, jembatan setelah lulus itu harus apa. Saya sebelum lulus sudah ngelamar kerja saat itu. Saya akhirnya ngelamar kerja, membaca Republika, macam-macam lowongan kerja sampingan saat itu mas. Pasca lulus dari Libya itu, saya menjadi konselor dompet duafa yang seperti Pak Suat sekarang itu, doa di rumah sakit macam-macam, lumayan itu. Kontrak saya hampir habis, setahun hampir habis kontrak saya, akhirnya saya juga cari lowongan lagi gitu. Cari lowongan lagi. Saat itu saya berani nikah juga itu, karena sudah umur kan, umur berapa ya dulu itu, saya itu lupa itu. Nikah kayaknya dengan penghasilan yang serba terbatas itu saya berani nikah saat itu. Ya udah, ini memang proses yang harus saya jalani, nikah setelah pasca lulus dari S1 dengan penghasilan yang pas-pasan, oke, saya jalani insya Allah gitu. Karena saya sudah dididik sejak awal itu, hidup itu serba spekulasi, tapi yang penting kita jujur niat insya Allah ada jalan. Saya waktu mondok itu di Jawa Timur setelah dari SMA itu kerjanya nyuci pakaian mas, nyuci pakaian, nyetrika gitu, nanti dapat uang paling 5.000, dapat sarimi pulang ke pondok gitu. Siapa yang mau kerja nyuci, nyetrika gitu? Nah, itu harus dijalani kalau memang kita jalannya cuma itu gitu ya. Ya harus dijalani gitu. Cerita setelah S1 ya. Jadi sampean biar semangat, ini ceritanya memang ngeri gitu ya. Ya. Mungkin versi yang lain teman-teman panti, saya cerita diri saya sendiri nggih Pak Taufik biar teman-teman terpacu gitu. Akhirnya saya saat itu karena bahasa Arabnya ya lumayan bagus lah lulusan Libya itu, ada lowongan dosen bahasa Arab di Stay Sebi. Saya ngelamar man saat itu di Stay Sebi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam. Sebi butuh dosen bahasa Arab. Saya ngelamar dengan modal ijazah S1 diterima. Karena ada alumni Libya dari sana, saya lobby-lobby. Tolong dong saya masuk ke sini. Enggak lama saya di situ. Itu ada kesempatan beasiswa di UGM S2. Syaratnya apa? Sudah harus menjadi dosen di salah satu kampus gitu. Ya, makanya saya memberanikan daftar saat itu. Ya, dengan keprihatinan dan kemudian dengan doa yang mendalam, akhirnya
Saya enggak membayangkan bisa kuliah di UGM anak panti asuhan saat itu ya. Saya diterima di program ekonomi Islam S2 Universitas Gadjah Mada saat itu. Saya jalani kuliah itu juga enggak mudah saat itu ya. Ya ceritanya tidak jauh lebih ngeri di sebelumnya ya, cuma sudah agak lebih settle lagi gitu. Di Jogja itulah kemudian saya mulai menjalin dengan bapak-bapak di Muhammadiyah, karena saya paham saya itu dibesarkan dari panti asuhan, saya dibesarkan di IRM, maka kemudian saya mencoba menjalin hubungan ketika kuliah di UGM itu. Dan kebetulan saat itu juga ada teman yang telepon saya untuk ngajar di UMY di program bahasa Arab. Nah, kemudian saya direkrut untuk menjadi pengurus pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian saat ini masuk di PP Muhammadiyah. Setelah lulus dari UGM itu sudah lumayan jalan lah kehidupan itu. Saya sudah punya anak, sudah punya istri. Kemudian saya pindah ke Jogja dari Jakarta saat itu. Tapi memang saya punya satu etikat untuk terus berusaha. Saat itu juga saya dan teman-teman di Jakarta, sewaktu masih di Jakarta, saya mainnya ke Menteng mas, ke PP Muhammadiyah saat itu. Saat itu saya dan teman-teman dan juga beberapa senior di Jakarta di PP Muhammadiyah itu, ya iseng-iseng juga ada mendirikan partai PMB, kemudian pernah nyalek gitu kan. Kita di jalani saja gitu, kira-kira yang mungkin yang mana gitu. Tapi gagal juga pernah gitu ya. Akhirnya udah dengan petunjuk Allah akhirnya saya keterima S2 di UGM. Saya harus konsentrasi sekarang di dunia akademik. Saya punya tekad seperti itu. Udah saya konsentrasi dunia akademik saja sama di organisasi. Setelah lulus UGM, Merapi waktu itu meletus besar ya, 2010 kalau nggak salah gitu. Jogja itu penuh dengan abu vulkanik Merapi. Saat itu ada pendaftaran CPNS dosen kajian Timur Tengah di saat itu belum UIN Pak, Stain Surakarta ya, Stain Surakarta saat itu. Saya mendaftar di 4 tempat. Stain Surakarta, UIN Yogyakarta, Stain Pekalongan, sama Palembang, IAIN Palembang. Kebetulan saat itu keuangan itu minim saat mau daftar PNS itu. Saya mau, sebenarnya yang paling memungkinkan diterima itu kalau nggak salah di Palembang. Saya sampai ditelepon sama panitia CPNS-nya. Mas Walio betul, alumni UGM, ya mau daftar di sini. Ini ada 2 lowongan, mau daftar nggak apa-apa. Wah tampaknya ini yang paling memungkinkan. Tapi saya buka dompet itu nggak punya uang untuk terbang ke Palembang. Akhirnya udahlah, Bismillahirrahmanirrahim, saya daftar di Solo. Saya waktu itu tinggal di Jogja, masih ngajar di UMY. Daftar di Solo. Akhirnya yang masuk tes wawancara itu 2 orang, alumni Libya saya sama alumni Mesir 1. Yang lain itu mereteli semua, banyak sekali yang daftar. Cuma karena kebetulan saat itu tes CPNS untuk bidang keagamaan itu, ekonomi Islam masuk bidang keagamaan, kajian Timur Tengah sebagainya itu, tesnya itu bahasa Arab, rata-rata bahasa Arab yang sangat sulit. Saya juga kesulitan, alumni Lubian juga kesulitan. Wah, saya lulus enggak ya? Ternyata yang daftar itu banyak yang bukan dari alumni Timur Tengah. Wah, merotoli mereka, nilainya jelek-jelek. Yang masuk kriteria, masuk nilai apa bagus dalam bahasa Arabnya, saya sama Nur Hidayah, alumni Mesir, dan dia ngajar di Pondok Sobron. Ya karena nasib juga, doa kita gitu. Sebenarnya tes wawancaranya itu nilainya tertinggi Pak Nur Hidayah. Tapi IAIN itu nyeleksi ijazahnya. Oh ternyata yang dari program S2 Ekonomi Islam itu Mas Waluyo, yang Pak Nur Hidayah dari bahasa Arab. Dosen bahasa Arab sudah numpuk di IAIN Surakarta, yang kurang dosen ekonomi Islam. Walaupun lowongannya kajian Timur Tengah, akhirnya panitia memutuskan yang diterima saya. Saya kaget juga karena pas presentasi itu Mbak Nur Hidayah itu pakai bahasa Arab macam-macam kan. Saya bahasa Indonesia biasa aja. Wah saya kalah kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah. Bismillah, mudah-mudahan ada rezeki lain. Tapi pengumuman beda.
Itulah kalau sudah nasib gitu itu. Ya akhirnya saya terima di dosen PNS di STAIN Surakarta, sekarang sudah menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta. Ya dari situ akhirnya saya bisa kuliah S3, Mas. Kuliah S3 kemarin 2002 ya, Mas. Udah ya. Lulus ya, lulus S3 dari UIN Yogyakarta. Walaupun harus lama saya jalani karena memang sibuk ngajar, sibuk berorganisasi. 7 tahun baru selesai menempuh perjalanan S3 ya. Itu lucu ya, enggak apa-apa, tapi alhamdulillah sekarang tinggal PR-nya saja secara akademik. Ini sedang saya proses untuk mengajukan ke guru besar, mudah-mudahan dalam jangka 3 atau 4 tahun bisa tembus ya. Mohon doanya Pak Taufik. Jadi itu kawan-kawan, cerita saya dalam rangka menempuh proses pendidikan sampai jenjang S3 atau doktor itu enggak mudah, apalagi kita berangkat dari ekonomi yang tidak semoncer orang lain ya. Intinya gini, kalau Imam Syafi'i itu menasihati para penuntut ilmu itu kalau mau sukses ada 6 pokok yang harus dijalani ya. Ini saya bacakan biar jenengan ini ya. Ini forumnya agak nyantai, mohon. Jadi Diwan Syafi'i, jadi Imam Syafi'i itu punya nasihat-nasihat atau kata-kata mutiara yang sangat menyentuh, dan itu saya yakin berdasarkan pengalaman seorang ulama yang luar biasa. Akhi, lantana lal ilma illa bisitah. Wahai saudaraku, kalian tidak pernah akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saunabiuka antafsiliha bibayanin, saya akan menjelaskan kepada kamu. Yang pertama apa? Zakaun. Jadi harus punya kecerdasan. Cerdas di sini enggak harus IQ-nya tinggi, yang penting tidak di bawah standar gitu. Nek terlalu enggak mudengan banget ya angel, tapi nek saya yakin di sini ya sudah bisa berhitung, sudah bisa membaca, itu sudah salah satu tanda-tanda kecerdasan. Ya, kalau di SD kok harus ditempuh 12 tahun, kemudian di SMP 6 tahun, di SMA 6 tahun, itu agak diragukan. Tapi nek lancar-lancar saja insya Allah cerdas lah. Gitu. Ya. Ya, itu tidak diragukan. Anak panti insya Allah cerdas-cerdas. Gitu. Terbukti dulu ada Mbak Kuko Rahayu, Mbak Yuniati, itu ranking 1 terus mulai awal sampai terakhir. Kita tidak harus ranking 1 kalau memang nggak bisa, tapi cuma harus tekun gitu. Saya dulu tekun juga gitu ya. Jadi ketua OSIS adalah tetap harus berprestasi gitu, nggak boleh tidak. Gitu. Maka di samping kita berorganisasi, kalau memang itu jenengan minat, juga tetap harus belajar yang rajin. Gitu. Orang cerdas kadang-kadang kalah dengan orang tekun. Ya, itu penting itu. Jadi kayak Anda itu tekun, belajar, mendalami ilmu, insya Allah nanti akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerdas tidak cukup, kata Imam Syafi'i. Yang kedua, hirsun, harus punya kemauan yang keras, yang saya ceritakan tadi. Dengan berbagai halangan yang kita hadapi, ya harus kita tempuh. Itu kemauan yang keras. Ya. Jadi kita punya cita-cita yang tinggi, kemauan yang kuat, itu insya Allah nanti akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak cukup sampai kemauan kan baru sampai niat ini ya. Tapi ada yang ketiga, kata Imam Syafi'i, istihadun, harus bersungguh-sungguh dalam segala hal yang memang menjadi sarana untuk menempuh kesuksesan. Itu harus bersungguh-sungguh. Seperti kita tidak bisa menjalani, tapi kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Ya, itu ijtihadun. Wabul ghotun, mal atau duit, tidak bisa tanpa duit. Nek kalian itu masalah bulgoh ini masih jadi masalah padahal cowok, itu tak dikatakan ini nggak punya mental ya.
Anda itu nanti mau menempuh ilmu gak punya duit, jalani aja dulu. Cowok itu punya jalan keluar, entah mau harus kerja kayak saya itu dengan nyetrika, nyuci, harus kadang-kadang lapar, ngutang. Saya dulu waktu di Libya itu di samping ngajar TPA juga, walaupun dan bapak beasiswa itu, saya sambil terjemah buku bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu kalau saya itu pagi itu kuliah, siang atau sore itu saya terjemah buku di depan komputer terus untuk tambahan. Dan itu jangan menyerah. Jadi bulukong itu penting juga. Jadi kita nanti keuangan itu memang dibutuhkan. Tapi nek laki-laki seperti Anda itu, kita itu punya jisem atau apa namanya badan yang sempurna, ya kita manfaatkan. Ya, nggak usah menyerah. Itu tidak nih omong saya. Kalau Anda jalani, insya Allah nanti Anda jadi orang yang sukses. Wasub batu ustadim, kemudian terus kita bergaul kepada ustadz, orang-orang yang pinter. Nah ini penting, ini yang akan menjaga kita dari pergaulan-pergaulan yang jelek. Anda itu mau di SMA, nanti mau kuliah, mau apa, bergaulah sama orang-orang yang pinter, yang baik, yang tidak nakal. Itu syarat juga. Mbok pinter, mbok kaya, tapi pergaulannya jelek, bisa jatuh di tengah jalan, terpeleset di tengah jalan karena pergaulan. Maka sekarang yang pergaulannya jelek-jelek ya hindari ya, kemudian cari teman yang baik. Kemudian yang terakhir, tulu zaman, perlu proses yang panjang. Okay? Jadi kita itu mau jadi orang yang berilmu, mau jadi orang yang sukses, itu perlu proses yang panjang. Saya berangkat dari cerita saya sendiri tadi, ya, itu prosesnya sangat panjang sekali. Dan kalau kita tidak, mentalnya tidak ditata sejak awal, itu bisa ya meleot di tengah jalan. Tapi dengan keistiqomahan kita, dengan kesabaran kita, dengan usaha kita, dan doa kita, dan kemauan keras kita, insya Allah, Allah akan memberi jalan kepada kita semuanya. Itu saja adik-adik sekalian, Pak Taufik. Mudah-mudahan cerita saya itu bisa bermanfaat buat teman-teman panti sekalian. Itulah yang saya tempuh selama ini dalam rangka ya menjalani kehidupan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh buat kalian semua. Kalau ada yang baik ambillah, kalau ada yang jelek ya jangan digunakan. Okay? Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.